pagi bersinar terang. Yo, dicoba. Dicoba dan dibeli minyak wangi. Kang, dibeli Kang. Parfum anti galau, dijamin yang punya pacar makin eret. Yang masih jomblo, insya Allah pulang dari sini jadi punya pacar. Masa iya ada parfum anti galau, Kang? Namanya juga promosi, Kang. Yang itu 18,5. Oh, ini 15,000. Terpikir sebelumnya. Hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada. Damai di jiwa. Jadi kalian harus bisa bertindak tegas terhadap pedagang kaki lima. Siap, paham. Tanpa ampun, paham. Siap, paham. Bagus. Itu baru pekerja yang hebat. Paham? Siap, paham. Kok pada diam? Aduh, lakukan atuh sok. Ayo bubar. Ulah siap-siap wae. Ayo buru. Lakukan. Paham? Aduh, gimana ini? Naon eta teh? Saya beli yang ini aja lah. Yang ini 20,000, Kak. 20,000. Hatur nuwun, Kang. Ya, sami-sami, Kang. Ya. Alhamdulillah lumayan, Mang Laris. Waduh. Seret-seret. Lu fans banget ya sama gua. Setiap kali gua jualan pasti lu yang razia. GR ya. Aku tuh cuma ngikutin perintah atasan untuk merazia pedagang-pedagang gak jelas kayak kamu. Sembarangan kalau ngomong. Emang siapa yang gak jelas? Kita semua jelas kali. Jualan buat hidup, buat makan. Emang lu hidup udah berkecukupan. Sembarangan aja nilai orang. Mau bawa aku lagi. Kok jadi nyalain aku sih? Lagian lu duluan yang katain kita penjual gak jelas. Maksud aku kan lu enggak tahu kan kita jualan buat apaan? Lu enggak tahu kan betapa susahnya hidup kita? Lu juga enggak tahu kan gua ini jualan buat siapa, bukan buat diri gua. Enggak ngerti kan? Nah, yaudah enggak usah pakai curhat kali. Lu. Ya, halo. Iya. Ini aku di mana nih ya? Jalan buntu gitu depan gedung kuning itu Ya, kamu sih pakai nelfon-nelfon kabur tuh. Bentar ah, jangan lupa dulu. Aduh, gue.
tahu kemana. Rara, please. Gue lagi bener-bener. Gue lagi bener-bener butuh obat nih, Ra. Ambu gue sakit. Setiap pedagang pasti ada aja alasannya. Gue serius. Nggak usah gue bohong, bawa-bawa ambu, gue alat kan, ntar gue. Lagian, lo nggak kesian aku sama gue. Kalau gue nggak jualan, gue nggak dapet duit. Ntar ambu gue kambuh lagi penyakitnya. Udah. Kali ini kamu aku lepasin. Tapi kamu harus janji ya, nggak boleh lagi dagang di pinggir jalan. Kalau sampai nanti ketahuan lagi kamu dagang di pinggir jalan, nggak ada ampun. Ya? Iya. Lari kamu. Ra, kok kamu lepasin dia sih? Nggak apa-apa, ambunya sakit. Alah, itu pasti bisa-bisanya dia aja tuh. Hari gini tuh kalau udah ketangkep tuh pasti banyak aja alasannya. Ya enggak, Ron. Itu tuh Ferry, tetangga aku kenal. Lah, terus? Ya nggak ada terus-terus. Kamu nggak ada apa-apa kan sama dia? Ya nggak ada apa-apa lah. Apaan sih? Aku nggak mau loh kalau kamu didekatin sama cowok lain. Aaron, please deh. Kita itu lagi kerja, jadi harus profesional. Nggak boleh bawa-bawa urusan pribadi ke masalah kerjaan. Kamu tuh nggak profesional. Masa gara-gara tetangga kamu, kamu mau lepasin gitu aja sih? Hah? Udah, mendingan kita ke kantor aja sekarang. Yuk. Apa? Jadi si Ira yang melepaskan tukang parfum isi ulang itu? Si Ferdi? Ya begitulah pak, nggak profesional banget. Masa karena alasan kata tetangganya, Ira melepasin gitu aja pak? Alas ya, nasi rawannya nang gitunya. Kela. Aku yakin anak itu anaknya si Jaja. Anak si Jaja memang tetangga saya. Ira, aduh terlalu ini. Assalamualaikum, Pak. Salam. Aduh, kamu baru datang. Iya, Pak. Ma, dagangan hari ini laris. Nggak terlalu, Pak. Kenapa? Oh, tadi di jalan ada razia. Pasti nih, tetangga sebelah. Nuh, baru datang sombongnya minta ampun. Naon lihat-lihat, huh? Pengen punya mobil kayak saya? Huh? Mobil bagus? Tidak mungkin, Jaja. Tukang parfum mau hangser isi ulang. Tidak mungkin punya mobil kayak saya. Abah? Dicintai ini urusan laki. Alah, Asep. Baru punya mobil, sombong pisan. Nih, saya mau beli helikopter. Nah, mau tahu mendaratnya di mana? Di genteng rumah kamu. Hidup, tidak mungkin. Jangan mimpi, Jaja. Kamu teh sudah tua. Ngelamun, mana? Kamu yang ngayal. Loh, kenyataan memang saya mah kaya. Perut, tuh, malu sama perut. Genteng, ayo bayar tanah orang subur, orang kaya. Abah, udah. Kehel, cicing neng, ya urusan laki. Saya biar miskin, yang penting sombong. Bisa ngayal tinggi, punya helikopter. Udah. Sombong bisa. Nah, tukang pamer. Makan nih. Kadisya. Dadak mules perut bapak, lihat no, si Asep. Masuk dulu aku. Iya, Pak. Mang, nasi goreng satu. Pedas? Ya. Seperti biasa, Nek. Iya, nggak pakai lama. Makan di sini juga, lo. Ngapain kamu di sini? Kamu ngikutin aku ya? Iya, apaan sih? Lebay. Kamu yang lebay. Penyapa-nyapa aku. Gak kenal. Belagu. Persis kelakuan lu kayak bokap lu. Gak usah bawa abah. Emang kamu gak sadar apa? Kelakuan kamu tuh sama kayak bapak kamu. Sama-sama norak. Wah, ini nih. Ini yang bikin selera makan gue hilang. Siapa suruh makan di sini? Gak jualan, gak makan. Hobinya di pinggir jalan. Wah, ini nih. Apa? Udah, atuh, Neng. A-a. Setiap beli nasi goreng saya, teh. Selalu ribut terus. Kalau kata orang tua dulu sih, yang begini teh suka jodoh.
ogah banget punya jodoh kayak orang ini, kayak gak ada cowok lain aja. Lu pikir gua mau jodohan sama lu? Ogah. Amit-amit. Kang, itu nasi goreng saya ya? Oh iya. Nih. Nasi gorengnya nih. Makasih ya, Kang. Kang, selera makan gua hilang. Nih, gua balikin. Katanya seleranya hilang, tapi piringnya gak dilepas juga. Udah balik orangnya. Loh, ayah-ayah wae. Kamu kenapa? Kok duduknya jauhan dari aku? Gak apa-apa, sayang. By the way, itu kok gak dimakan nasi gorengnya? Sumakanku hilang. Gara-gara ngeliat siluman ular kadut. Siluman ular kadut? Loh. Itu kan pedagang yang tadi siang kamu lepasin, kan? Iya. Kamu gak ada apa-apa kan sama dia? Apaan sih kamu? Udah deh, gak usah drama. Terus, kenapa kamu sinis gitu sama dia? Udah deh, jangan bikin mood aku rusak. Iya, sorry. Kamu beneran gak apa-apa Ferry tinggal? Udah, berangkat sana. Yaudah, Ferry berangkat ya. Hati-hati anak ya. Salam. Ambu! Ambu! Oh, ya ampun. Fer, Ambu harus dibawa ke rumah sakit. Lu gak usah sokir deh. Lu mau ngeledek gua kan? Gak usah banyak ngomong, kenapa sih? Cepet bawa Ambu kamu ke mobil. Lu gila ya? Kalau sampai bokap lu tahu, lu bantuin gua pakai mobil lu lagi. Bokap lu makin ngeledekin bokap gua ntar. Abah itu ke kantor naik mobil dinas. Di situ tuh Aaron, dia ngambil mobil buat jemput aku. Enggak, gua gak mau. Ya ampun, kas kepala banget sih. Aaron! Aaron, sini! Ambu. Bantuin tadi angkatin ambunya! Ini anak ada orang pingsan, gue nolong. Lama, ih. Ayo cepet, tapi Aaron. Ya. Dede, bantuin. Ayo, nih, ambu kamu pingsan. Enggak, gua gak mau. Gak pasti diem, ayo cepet, bantuin. Pingsan, pingsan. Ayo. Pasas. Pelan-pelan. Yuk. Ron, kita ke rumah sakit. Masih tunggu apa lagi sih? Ayo cepetan. Enggak, aku gak mau. Ya udah, kamu masuk mobil. Oke, aku mau bantu ya. Tapi kalau abah marah, aku gak tanggung jawab ya. Ini urusan abah tuh, biar aku. Ayo cepetan. Ambu bertahan ya, Ambu. Cepetan. Iya. Latia! Gimana ini masalahnya? Enggak, nanti mati ada rahasia nanti sakit. Mama gugup. Mam, gimana? Kali ini kamu enggak bisa lolos dari saya. Sat. Aduh. Berdiri. Iya. Tolong lepasin saya, Asep. Nggak bisa, ini prosedur, Ja. Kamu harus segera ikut ke kantor. Jangan, atuh. Sep, jangan, Sep. Nggak bisa, ini peraturan, Jaja. Kejam kamu, Sep. Jaja, kejam kamu apa saya? Itu lagi, teh, kamu ungkit-ungkit, aku... Hei, ya ampun, Asep, jangan dibawa saya, Asep. Jangan dibawa, Asep. Itu dagangan saya. Asep. Kita pergi ke Ginjung. Sam, mana tuh? Keterlaluan. Tomel, atuh ja. Nah, mana masih budak letik, mewek. Aku beri satu kesempatan. Terlucu. Siapa yang lucu? Wey. Halo. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Benar? Ya udah, Bapak segera ke sana. Bisa. Sep, Mila, pingsan di rumah sakit. Halo, Rusia.
Pak. Gimana? Ambu? Itu bapaknya udah ada. Mending sekarang kita ke kantor aja. Pasti Ambu udah nyariin kita. Yuk. Dokter, kumaha istri saya? Pasien kena darah tinggi dan kondisi jantungnya tidak stabil. Astagfirullahaladzim. Pasien mau dipindahkan ke ruang rawat. Setelah itu, baru bisa dijenguk. Ya udah dok. Terima kasih banyak. Nuhun pisan. Sama-sama. Kalau begitu, saya tinggal ya, Pak. Mangga. Makasih, Pak. Kok Neng Ira ada di sini? Oh, itu Pak tadi. Ira sama dia itu yang bantuin Ambu datang ke sini. Ya ampun. Nuhun pisan, Neng Ira. Neng Ira mirip sama almarhumah ibu kamu. Suka menolong orang. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Apa salah? Enggak tahu, Pak. Wah, sebentar, Pak. Menete. Alasannya. Iya, Pak. Kaliku dengar. Alasannya sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Gue gak nyangka dibalik kejurusan lo ternyata lo cewek yang baik. GR kamu. Aku ngelaluin Ambu bukan berarti kalau bisa deketin aku. Lo jadi GR sih. Siapa juga mau deketin lo? Kita harus ke kantor sekarang. Abu udah nyariin kita. Bentar. Ayo. Jangan kasar sama perempuan. Lu masih gue campur ya, Mursa? Ira ini pacar gue. Lu jangan coba-coba cari perhatian sama gue. Dikamanakeun beungeut Abah, Era. Kenapa kamu baik-baikin mereka? Mikir. Aku gak bisa ngeliat ibu sakit, Abah. Apalagi pingsan. Siapapun ibu itu. Aku gak mau kejadian ibu keulang lagi. Cukup aku yang kehilangan ibu. Aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Kalau aja waktu itu aku sadar ibu itu jatuh di kamar mandi, aku gak akan kehilangan ibu. Ira, udah atur, jangan ungkit-ungkit apa lagi, apa jadi sedih. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Nangonan mana sih, Ala? Apa-apaan kamu? Pergi! Kamu tuh ngapain sih, Neka, datang ke sini? Abis kamu gak temuin aku. Aku tuh lagi sibuk sekarang, jadi aku gak bisa nemuin kamu. Sibuk sama cewek yang pura-pura jadiin pacar kamu itu? Mau sampai kapan kamu sama dia? Lama-lama aku juga gak tenang. Sayang, aku gak mau loh kamu benar-benar suka sama dia. Ya gak mungkin lah aku mau sama dia. Kamu tau gak?
aku sengaja deketin dia supaya aku jadi pegawai tetap di sini. Males kan aku jadi honor terus. Dan kamu juga udah tahu sendiri. Aku sengaja deketin dia karena abahnya tuh komandan di sini. Kamu yakin kalau kamu udah jadi pegawai tetap, kamu bisa putusin dia dan nikahin aku? Ya, yakin lah sayang. Aku tuh gak bisa mungkin suka sama dia. Dia tuh, tau gak? Udah egois, jutek, yang satunya lagi, aduh, keteknya tuh bau banget, aduh, asli. Hah? Dia bawa ketek? Iya, makanya tuh aku gak pernah betah kalau duduk di samping dia. Ah, bau banget, asli. Parah deh pokoknya. Aku gak nyangka ya kamu selicik itu. Kamu pacarin aku cuma buat kepentingan kamu. Tega-teganya tuh kamu bilang aku... Ra, aku bisa jelasin semuanya, Ra. Ra, aku bisa jelasin. Basi! Ra! Nasi gorengnya. Makasih, Mang. Tumben yang mau makan di sini. Lagi bosen di rumah. Mang, biasa. Siap. Wih, meja baru nih. Iya dong. Tapi pesanan saya teh udah jadi belum? Oh. Udah dong, Mang. Tenang. Parfum racikan khusus buat Mang. Nah, Ferdi Parfum. Ini yang membuat saya pede lagi. Istri saya teh maunya nempel terus sama saya. Memang hebat euy racikan parfum Kang Ferdi. Mamang teh bisa aja. Tumben lu mau makan di sini. Kenapa kalau aku makan di sini? Gak boleh. Cuma ini tempat punya kamu. Kan gue cuma nanya. Gak boleh jadi sewot. Makan apa kalau aku sewot? Gak boleh. Oke. Gue tutup mulut. Gue gak akan ngomong. Repot nih. Kalau mulu ngomong sama lu. Terus kamu mau ngomong aku tuh apa? Aku egois. Jutek. Buketek. Lu kenapa sih? Lu dapet lu ya? Emang salah gua apaan? Salah kamu tuh, kamu ganggu aku makan. Kamu tuh ganggu ketenangan aku. Kamu tuh kayak Aaron, kamu tuh jahat. Ini nih, gua makin bingung sama lu. Lu jangan-jangan baru putus lu ya sama cowok lu ya? Iya, emang gua baru putus. Kalaupun lu baru putus, jangan bawa-bawa gua keles. Terus gimana sekarang, ha? Kamu ngejek aku, mau hina aku, sepuasnya. Ayo, silahkan. Aku udah putus. Ya udah. Pak. Rara, gua minta maaf. Gua tahu mungkin gua udah nyinggung perasaan lu. Apa-apa, Fer. Aku ngerti kok. Aku emang bau ketek. Dari dulu tuh aku udah berusaha ngilangin bau ini. Tapi tetap aja. Gak berhasil. Udah pasrah. Gua bisa bantuin lo. Bantu. Gua bisa racikin parfum khusus buat nutupin bau itu. Nih. Kamu lagi enggak ngerencanain buat ngerjain aku kan? Soalnya kan aku taunya kita gak pernah akur dari kecil. Yang bikin gak akur selamanya itu kan lu sama bokap lu. Bukan gua. Lagian gua serius, gua mau nolongin lu. Anggap aja ini utang budi gua karena lu udah nolongin ambu gua.
Jakarta. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Lagi banyak pesenannya. Ambu lihat dari kemarin teh kamu sibuk aja ngeracik-ngeracik par. Sampai tertidur-tidur. Enggak, Ambu. Ini khusus aku buatin buat Ira. Itu salah kamu, Fel. Enggak tuh, Pak. Ini memang sengaja aku buatin buat Ira sebagai tanda terima kasih karena waktu itu Ira udah mau nolongin Ambu. Alah, alah. Bapak teh tahu kita punya hutang budi sama dia. Tapi Bapak enggak mau kamu bergaul sama dia. Apalagi sampai kamu ngeracik parfum sendiri buat dia. Aduh. Kita cuma temenan kok, Pak. Ya walaupun cuma temenan, Bapak enggak mau kalau kamu punya masalah nanti sama dia, apalagi si Abel. Nanti kalau tahu kamu lagi dekat sama perempuan lain, kumaha? Bagaimana tuh perasaannya? Ra, maafin aku, Ra. Please, kamu jangan menghindar dari aku dong, Ra. Aku tuh benar-benar sayang sama kamu, aku gak bisa kehilangan kamu, Ra. Kita udah putus. Dan aku gak mau ngasih kamu kesempatan lagi. Ra, buka pintunya, Ra. Dengarin dulu penjelasan aku, Ra. Ra, kita harus ngomong, Ra. Ra. Ini sudah terjadi. Oke, udah gak mau, gak usah dipaksa, Sob. Ribet urusannya. Gak usah tau deh, lu. Udah, dikasih tahu kamu denger ya. Udah, suka-suka lo. Mau begadang sampai pagi di situ juga, terserah. Ra. Pokoknya aku gak akan nyerah buat dapetin kamu. Alasan yang sering kali kau ucap. Ra! Ira! Sini! Ngapain? Udah sini. Taruh. Ngapain sih? Udah bikinin. Bikinin lo. Hei! Apa-apaan kamu deket-deketin anak saya terus, ha? Anu, Pak. Saya... A-I-U. Ngomong aja epetan. Nggak jelas kamu. Abah! Cik Atuk Ira. Jaga wibawa Abah. Kamu ngapain mau deket-deketin sama anak yang nggak jelas? Sini kamu. Sini. Nenawanan. Asep! Mane boleh teriak-teriak sama saya, ya, boleh musuhan sama saya, tapi mane jangan bentak-bentak anak saya. Eko jaja, saya ngebentak-bentak anak kamu karena ngedeket-deketin anak saya, mepet-mepet terus. So, naon? Uluh, uluh. Ready? Si. Ya. Si. Ferdi. Ya. Ferdi sini. Ya. Si. Eh, Asep. Naon? Sekali lagi kamu bentak-bentak anak saya. Abis mana? Saya mah tersion seutik gesok. Apa? Tidak takut saya. Ayo.
Ini ular nih. Oh. Abah. Ngikut-ngikut jurah ular. Biarin. Ayo, maju sini. Abah udah, Abah. Jangan pegangin. Jangan ditahan. Neng. Siapa yang nahan, Abah? Waktu dilihat anak-anak. Jajak duluan. Tuh, si buntelan. Kamu katanya dari rumah sakit. Sudahlah. Lebih baik kita masuk. Ayo masuk. Janjian? Bisa nanti. Ira! Abah aku datang. Cepetan sana pergi. Ayo, Ira. Di taman dekat rumah. Iya, di taman. Ira! Aduh. Abah. Aduh. Iya, Abah. Ada apa sih kamu lelet-lelet banget? Ngambil gini-gini aja kan ditunggu. Ayo, nak urusin. Iya, Abah. Nggak apa-apa, Abah. Abah mah kasep pisan, ya. Ngarayu. Ayo, cepetan. Jangan-jangan sore, datangnya malam. Ini jam berapa? Laper, keles. Ya maaf, tadi tuh aku ada meeting mendadak. Nih, gue yakin kali ini pasti berhasil. Ini udah yang terbaik yang gue kasih nih. Fer, udah ah Fer. Kayaknya aku emang ditakdirin begini deh. Aku mau udah terima aja. Jangan gitu dong, lo gak boleh nyerah. Lo harus buktiin kalau racikan parfum gue pasti berhasil buat nyelesain masalah lo. Nih. Kayaknya enggak deh. Pak, ini nih. Ini gua enggak demen nih. Lu ngeremehin gua. Coba dulu. Enggak. Coba dulu. Udah, enggak apa-apa kok. Udah gini aja enggak. Cobain dulu. Enggak. Coba. Enggak mau apa sih? Aduh. Mantap. Gimana? Hilang? Apanya? Baunya lah. Serius? Iya. Aromanya wangi. Bangket aku yang melekat selama seumur hidupku ini juga hilang. Ya ampun. Terus aromanya juga wangi lagi. Ini parfum racikan kamu sendiri? Ya iyalah. Semua parfum yang gue jual hasil racikan gue sendiri. Gondrek! Takkan pernah ada dari jiwa dan hati karena dia semua jadi indah bersama dia aku malami semua karena dia hidupnya jadi indah bersama dia. Aku gak nyangka ternyata Ferdi benar-benar tulus bantuin aku tanpa ngejek kekurangan aku ini. Aku janji, aku akan balas kebaikan dia. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Makasih ya, Ra. Gua lagi-lagi utang budi sama lu. Utang budi apa sih? Harusnya aku tahu yang makasih sama kamu. Iya, berkat parfum racikan kamu, aku jadi terbebas dari bau ketek. Tapi kok masih? Hah? Aku masih bau ya? Tapi bohong. Kenapa kamu? Apa-apaan ini, ya? Ira,
bikin malu orang tua, malah deket-deket dengan tukang minyak. Jatuh cik mikir, Ira. Berapa kali kan Abah jangan deket-deket dengan dia. Ini malah ngebocorin rahasia kamu. Nih kamu lagi. Sini kamu, sini. Aku kan sudah ngomong sama kamu, jangan deket-deket dengan anak saya. Kamu teatur mikir, kamu siapa, anak saya siapa. Jauh tanah ke langit, beda. Abah. Udah, diam kamu. Ayo, ayo. Abah. Ayo. Lu, jangan pernah mimpi buat dapetin Ira. Lu harus hadapin gue. Bingung deh, kenapa sekarang Abah tuh membedakan orang dari derajatnya? Padahal setahu aku dulu Abah gak kayak gini. Kenapa sekarang Abah berubah? Bukan begitu, Ira. Kamu itu harus bisa jaga perasaan laki-laki, Ira. Hah? Kamu kan pacarnya si Aaron. Eh, aku udah putus, Abah. Udah putus? Enggak, Abah. Aku gak pernah putus sama Ira, Abah. Ini pasti gara-gara dia sering ketemu sama si tukang minyak wangi nih. Makanya aku mau ditinggalin, Abah. Bohong kamu, pengecut kamu ya. Kamu tuh cuma gak berani ngakuin ke Abah soal apa yang pernah kamu omongin waktu itu. Ra, kamu tuh salah paham, Ra. Gak usah bela diri. Udah. Ra, sini. Pokoknya Abah tidak mau dengar lagi, tidak mau lihat lagi kamu dekat-dekat dengan aksi brokok itu. Titik. Abah tuh kenapa sih? Abah kenapa sesebel itu sama bapaknya Ferdi? Emang ada apa sih Abah sama bapaknya Ferdi? Ah, pokoknya Abah memang suka weh sama anak itu. Hah? Udah. Hah? Abah? Gara-gara kamu dekat sama si Ira, semua jadi masalah kan? Udah tuh, Pak. Udah. Abis Bapak kesel lah, Bu. Sampai kapan tuh si Asep dendam sama si Bapak? Ah. Pak? Abah Ira dan dendam sama Bapak. Nggak usah dibahas, ah. Jangan dong, Pak. Ferdi mau tahu apa maksud perkataan Bapak tadi. Emangnya sebenarnya selama ini ada apa antara Bapak sama abahnya Ira? Jawab, atuh, Bapak. Udah, Bapak nggak mau ngomongin yang ini. Ambu. Ya udah. Kalau memang Ambu sama Bapak enggak mau ngejelasin sama Ferdi, Ferdi cari tahu sendiri. Hih, Bapak sih. Pakai ngomong sekarang. Ambu kok nyalain Bapak? Asep tuh. Bapak kesel lihat gayanya si Asep. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi. Gua bisa bantuin lo. Bantu. Gua bisa racikin parfum khusus buat nutupin bau itu. Seringkali kau ucap, kau dengannya seakan ku tak. Hari ini kamu aku lepasin. Tapi kamu harus janji ya, gak boleh lagi dagang di pinggir jalan. Kalau sampai nanti ketahuan lagi kamu dagang di pinggir jalan, gak ada ampun. Kepadaku jujurlah sayang. Hilang? Apanya? Baunya lah. Ya ampun, Fer, Ambo harus dibawa ke rumah sakit. Gue gak usah sokir deh, lo mau ngeledek gue kan? Gak usah banyak ngomong, kenapa sih? Cepet bawa kamu ke mobil. Kenapa aku jadi keinget Ira ya? Padahal aku sudah punya Ampel.
bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, ngejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Nyatakan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Nyatakan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Kapan kamu menghindarin aku? Sampai kamu sadar kalau aku tuh gak mau sama kamu. Sampai kapanpun aku gak akan ninggalin kamu, Ra. Sorry ya, Ron. Kamu tuh gak bisa paksa perasaan aku. Sejak aku tahu kamu punya pacar lain, sampai kamu bilang ke dia kalau kamu tuh pacarin aku supaya kamu tuh bisa naik jabatan jadi pegawai tetap gara-gara abangku tuh komandan di sini. Terus kamu bilang kalau aku egois, boketek. Itu tuh udah cukup buat aku lepas kamu. Oke. Aku akuin aku salah. Tapi aku udah ninggalin dia, Ra. Dan sekarang aku mau fokus sama kamu. Aku sayang sama kamu, Ra. Oh. Jadi begitu cerita sebenarnya, hmm? Halus. Saya baru tahu. Ternyata kamu tidak beneran cinta sama anak saya. Dengerin kamu ya. Aku catuk tidak sudi anak semata wayang saya disakiti sama laki-laki. Apalagi kamu sampai tega ngomong bau ketek. Berarti, mulai sekarang dan seterusnya, kamu jangan pernah hubungi lagi anak saya. Pergi! Pak, dan secepatnya akan aku urus mutasi kamu. Pak, maafin saya. Tidak ada maaf-maaf. Pergi! Pak, dengar. Udah pergi kamu. Ini! Ini!
tumben Abah bisa setegas itu. Kok Abah malah sedih? Bukan sedih lah. Ya, Abah kecewa aja. Nggak jadi punya mantu dan nggak bisa gendong cucu. Biasa aja dong. Ngapain sih ada di sini? Ya Bapak tuh jaga-jaga takut kamu deket sama Ira lagi. Soal itu aku mau ngomong serius sama Bapak. Ih, serius naon sih jualan, ayo. Kenapa Bapak sama abahnya Ira bisa ada dendam masa lalu? Sebenarnya kenapa sih? Kenapa bisa kalian saling benci? Ya karena ada Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dipilih. Silakan dipilih, jangan ragu, Bapak. Jangan bimbang. Bapak kenapa sih setiap kali ditanya masalah ini enggak pernah jawab? Ayo, silakan. Bapak orang ditanya jawab dulu. Fer, gak usah banyak alasan, Bapak dijawab dulu. Gak ada alasan, itu benar. Kenapa Bapak bisa benci sama abahnya Ira? Itu Abel, Fer. Mana mungkin Abel ada di sini? Ada tuh, lihat ke belakang. Abel. Siapa? Gue cowoknya. Cowoknya? Gak salah. Aku gak kenal. Kamu Abel, tunggu dulu. Kamu harus jelasin dulu. Lo jangan main kasar sama cewek. Mas. Oke, kalau memang itu cara kamu, kita putus. Mas, jangan soal ngaku-ngaku jadi pacar saya. Mas, ya. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasannya sering kali. Yang sabar atuh. Orang-orang seperti kita teh sering dipandang sebelah mata, diremehkan sama orang-orang kaya, begitu. Enggak tahu kenapa aku malah enggak sedih, Pak. Aku malah bersyukur. Aku jadi lebih tahu yang sebenarnya. Bapak belum jawab pertanyaan aku yang tadi. Memangnya penting banget Abdu buat kamu? Penting banget buat dijawab buat kamu? Penting. Penting? Begini Atu, Fer. Bapak sama abahnya Ira itu dulu berkawan sangat baik. Seperti saudara sendiri, begitu. Semenjak ambu kamu lebih memilih bapak ketimbang dia, dia jadi lebih kesel sama bapak. Maksud bapak, abahnya Ira pernah suka sama ambu? Iya. Dia pikir dengan apa yang dia punya, ambu kamu lebih memilih dia ketimbang bapak, karena memang pada waktu itu bapak belum kerja apa-apa. Jangan salah, Fer. Begini-begini bapak teh lebih ganteng dari abahnya si Ira. Ya ampun Pak, jadi hanya gara-gara masalah sepele kayak gitu bapak sama abahnya Ira jadi musuhan selama ini. Pantesan aja setiap kali aku perhatiin ya, abahnya Ira pasti berubah kalau ada ambu. Nah, itu yang bikin bapak keki banget sama dia. Padahal Fer,
waktu abahnya Ira teh kawin sama ibunya Ira, bapak sama ambu datang ke perkawinannya. Tapi semenjak bapak pernah dirazia sama si Asep, bapak malah lebih keki sama dia. Beh. Ya elah pak, bapak sama abahnya Ira mah sama kayak anak kecil. Udah sih baikan aja. Kamu teh ngegampangin begitu atuh Fer. Nih. Jangan-jangan kamu nyuruh bapak baikan sama abahnya Ira karena kamu pengen juga deket sama si Ira, iya kan? Iya kan? Bapak tidak akan pernah setuju kamu deket sama si Ira, titik. Dah, lebih baik bapak pulang sekarang. Kamu kalau mau dagang, sok lanjutin dagang. Enggak, bapak pulang dulu. Bos saya ini perlu parfum. Dan wanginya itu harus seperti parfum mahal. Ada gak, Kang? Ada. Sebentar. Ini dua-duanya bisa? Boleh, coba. Mau dipilih dulu. Ini racikan kamu? Iya, Pak. Ini seperti parfum mahal ya? Makasih, Pak. Oke, kalau gitu saya ambil satu ya. Berapa harganya? Itu Rp25.000. Rp25.000? Iya. Oke. Ini uangnya. Ayo, saya ambil kembaliannya. Udah, ambil aja kembaliannya buat kamu. Ini pantas parfum ini seharga itu. Bapak serius? Serius. Makasih banyak ya, Pak. Mari, Pak. Kang, nuhun. Iya, nuhun. Ternyata ada hikmahnya juga kesedihan ini. Sama laki-laki. Kemana, Mang? Ke mobil itu. Boron, ayo ada yang deketan. Dia lagi. Gimana, Don? Udah, kita bisa aja deh. Cemen lu. Ngapa sih? Gitu cara lu perlakuin perempuan? Gengs, habisin. Ajarlah. Lepasin. Lepasin.
Enggak, gue gak akan lepasin lo. Sebelum lo janji sama gue, lo gak akan gangguin Ira lagi. Iya, iya, iya. Ya, gue janji gue gak akan gangguin Ira lagi. Lepasin pake. Aduh, sakit. Bawa mereka pergi. Mendingan lo laporin mereka ke Babel daripada dia gangguin lo lagi. Iya. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Makannya biasa aja dong. Dia ke rumah gak ada ya? Bawa aku buat ke rumah. Kapal. Air mata pun tak lagi mau menitik. Jujur ya, Fer. Aku tuh merasa nyaman banget kalau ada di deket kamu. Aku juga. Aku gak peduli walaupun bapak aku sama abah kamu gak setuju sama hubungan kita. Aku gak akan pernah nyerah untuk terus deketin kamu. Maksud kamu? Aku suka sama kamu, Ra. Sorry. Aku terlalu berani. Aku juga suka sama kamu. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Kamu gak malu pacaran sama tukang parfum? Enggak. Ngapain malu? Kan justru kamu yang bikin aku lebih pede. Pokoknya aku janji, aku akan selalu dukung kamu sampai kamu sukses. Aku tahu, jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelaslah berbeda. Bapak yang waktu itu mau beli parfum lagi? Saya datang ke sini nggak beli minyak wangi kamu. Berkat minyak wangi kamu, tender saya tembus. Sebagai ucapan terima kasih saya mau menawarkan kerjasama. Kerjasama apa itu, Pak? Saya akan memberikan modal kamu untuk memperbesar usaha ini. Untuk keuntungan, kita bagi dua, bagaimana? Bapak serius? Serius? Saya nggak pernah main-main dalam bisnis. Makanya saya menawarkan modal untuk kamu. Bagaimana? Mau, Pak. Mau. Saya sangat-sangat mau. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Okay. Woi, teman-teman! Gua bakalan punya toko! Aku senang deh. Sekarang kamu udah sukses. Nah, semua kan berkat kamu juga. Kan semua berkat kerja keras kamu, kali. Aku cuma bisa bantu doa. Ya itu. Justru itu yang paling penting. Kamu tuh baik. Makanya aku makin sayang sama kamu. Gombal. Kok gombal sih? Ya iyalah gombal. Oh, jadi cewek ini yang bikin kamu jauh dari aku. Asal lo tau ya, Ferdi itu punya gue. Apaan sih, Bel? Kita udah putus kali. Ya, tapi kan aku masih sayang sama kamu, Fer. Setelah kamu ninggalin aku untuk cowok yang lebih kaya daripada aku. Iya, aku tahu. Aku salah, aku nyesel banget. Aku minta maaf. Aku tuh salah nilai orang. Dia ngeduin aku sama cowok lain, Ferdi. Maafin aku, Bel. Aku gak bisa kasih kamu kesempatan apapun. Aku sayang sama Ira.
dan aku gak mau nyakitin perasaan. Sekarang lebih baik kamu pergi dan gak usah balik lagi. Kamu akan bayar mahal sebelumnya. Karena aku bisa jelasin semuanya. Aku harap kamu gak salah paham. Semua udah jelas kok. Dan itu bikin aku tambah sayang sama kamu. Semua jadi indah bersama dia. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Mau aku antarin? Nah, kamu jaga toko aja. Sayang kalau ditinggalin. Ya? Ya serius mau diantar apa enggak? Ah, nawarin doang paling. Masa basi ya, Pak? Ini serius mau dianterin. Gak usah, dadah. Ambil kembaliannya dulu ya. Ini kembaliannya. Sih. Ya? Mau nanya apa benar Bapak menerima lowongan pekerjaan? Owo sasaha, aneh. Aduh bingung. Warga laporan selalu komplain di sini selalu ada pedagang kaki lima. Tapi kenyataannya nggak ada siapa-siapa, Owo. Tidak. Karena dia semua menjadi indah bersama. Maksud kamu apa sih? Ya, gue cuma ngasih tau apa yang gue lihat aja. Masalah. Ya, masalah lah. Gue tuh sengaja ngumpetin mereka supaya gak dirazia, tau. Ya, itu bukan masalah gue. Yang jadi masalah gue adalah karena gue masih sayang sama Ferdi. Paham? Ferdi itu pacar aku ya? Apa, Ira? Kamu pacaran sama si Ferdi? Belus ya. Apa tuh rela kamu deket-deket dengan si Ferdi? Kamu pacaran, nanaonan? Ya aku sama Ferdi saling mencintai ya, Abah. Naon? Cuntu cinta. Pokoknya Abah tuh setuju kamu pacaran dengan si Ferdi. Titik. Awas, gas. Abah. Gas. Lo denger sendiri kan? Dia lebih cocok sama gue, bukan sama lo. Jaja! Keluar, Jaja! Abah. Jaja! Dengar ke Jaja. Bilangin sama anak kamu si Ferdi. Jangan deket-deket lagi dengan anak saya. Apalagi pacaran. Tuh rela gurat tanda. Saya tuh rela. Berisik, Asep. Kamu teh ngomong naon. Ngomong jangan sembarangan. Nah, sembarangan kumaha. Ya ini mah kenyataan atuh. Anak kamu teh deketin terus sama anak saya si Ira. Tuh, anak saya tetangga. Waalaikumsalam. Ferdi, Bapak mau tanya ini. Kamu beneran pacaran sama si Ira? Aku. Iya, Pak. Ya! Aduh. Kamu berani kamu macarin anak saya. Punya apa kamu? Eh, Ferdi! Bapak terela kamu pacaran sama Ira. Mulai sekarang kamu harus putus! Tapi, Pak. Putus! Bapak. Saya masuk, Pak. Ayo. Masuk, Milu. Pak. Masuk, Pak. Mas. Ira. Ayo. Sana pergi. Ayo. Tongerak ngas, ayo. Ngas.
Ira, Ferdi, Ira, main Ira. Ira, apa sih ini? Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasan yang sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang tak kau lakukan. Kalau kamu masih sama si Ira, Bapak gak mau lihat muka kamu lagi. Ngerti? Kenapa sih Pak? Salah kalau aku cinta sama Ira? Salah! Bapak udah atuh Pak, udah. Si Ferdi teh udah besar. Dia teh tahu mana yang baik dan tidak. Biarin aja atuh dia pilih yang terbaik untuk dia. Kalau sama Ira, Bapak enggak akan pernah setuju. Astagfirullahaladzim. Bapak yang sabar ya, Nak ya. Udah atuh Nak, udah atuh. Ampun teh jadi sedih. Ya. Mulai besok Abah akan awasin kamu terus supaya kamu tidak dekat lagi dengan si Ferdi. Ya, Abah enggak boleh egois gitu dong. Aku tuh bahagia sama Ferdi, Abah. Lagi pula Ferdi yang nolongin aku waktu Aaron mau nyelakain aku. Si Aaron mau mencelakain kamu? Iya, waktu itu dia bawa paksa aku. Ferdi yang nyelamatin. Ah, nggak ada alasan kamu, hah? Jangan bikin alasan terus, hah? Dengar ya, kalau kamu tetap bandel tidak ikutin apa kata Abah, Abah akan kamu kirim ke tempat nenek. Berarti? Berarti tidak? Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasan yang sering kali kau Per. Penjualan nggak ada. Semua kebutuhan harus terpenuhi. Bayar listrik, sewa tempat, bahan-bahan minyak wangi. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya juga nggak ngerti kenapa minyak wangi saya sekarang jadi berantakan kayak gini. Ada orang-orang yang bilang katanya gatal-gatal setelah pakai parfum saya. Ada juga yang bilang katanya wanginya terlalu sampai mereka jadi bersin-bersin. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Mulai hari ini, saya berhenti kerja sama kamu. Pak. Jangan, Pak. Saya mohon sama Bapak, kasih saya satu kesempatan lagi, Pak. Biar saya cari tahu ini sebenarnya ada apa. Saya yakin ini pasti ada yang gak beres. Bisnis is bisnis. Saya gak mau merugi terus. Pak, Marino. Ferdi udah bangkrut.
Sesuai dengan janji lo, gue akan dapat bayaran penuh untuk itu. Gue udah gak butuh Ferdi lagi. Gue udah dapetin cowok lebih kaya daripada dia. Ya itu sih terserah lo ya. Yang penting, lo tepatin janji lo, terus bayar kekurangannya ke gue. Gue gak akan bayar. Lo kok gitu? Ya kan gue udah bilang, gue gak butuh Ferdi lagi. Terus sekarang dia udah bangkrut kan? Ya kalau misalkan lo gak akan bayar gue akan laporin ini ke Ferdi. Emang lo berani? Kan lo juga yang bikin dia bangkrut. Udah. Masih hidup, pasti Ira gak akan begini. Karena cuma ibu yang ngertiin Ira. Sampai sekarang Ira gak tahu, Bu, kenapa Abah segitu bencinya sama Bapak Ferdi. Apa salah kalau Ira itu cinta sama Ferdi? Karena cuma Ferdi yang menerima Ira apa adanya. Kayak laki-laki lain, Bu. Laki-laki yang lain tuh gak ada yang setulus Ferdi. Kangen sama ibu. Kamu benar-benar mencintai Ferdi. Kamu benar-benar ingin Abah tidak menentang kamu lagi. Iya, Abah. Ira mau Abah itu berdamai sama bapaknya Ferdi. Kan damai itu indah, Abah. Coba Abah kasih alasan. Kenapa Abah segitu bencinya sama bapaknya Ferdi? Kalau aja ibu masih hidup, Ira, pasti ibu itu sebel, kecewa. Lihat Abah itu nyimpan dendam yang gak jelas kayak gini. Udah. Udah Ira, jangan bikin Abah jadi sedih begini, ya. Pokoknya Abah berjanji, Abah akan berdamai dengan si Borokokok itu. Bapaknya Ferdi, Abah, bukan Borokokok. Iya. Bapaknya Ferdi. Ferdi, ayo makan atuh. Dari kemarin teh ambu lihat kamu gak makan-makan. Tapi kamu mau sampai kapan harus seperti ini, gak makan-makan, nyiksa diri sendiri? Sampai Bapak ngerestuin hubungan aku sama Ira. Bapak tuh egois, Ambu. Hanya gara-gara urusan masa lalunya dia, aku yang harus jadi korban. Bukan Bapak tuh, Fer, yang duluan. Tuh, abahnya si Ira yang keras kepala. Ya tapi ini gak adil buat aku sama Ira, Pak. Pak, mungkin ini waktunya kalian untuk berbaikan. Mm-hmm. Ya, lagian gak bagus, atuh. Musuhan lama-lama hanya gara-gara hal sepele, ya kan? Bapak teh ngerasa gak pernah punya masalah sama dia. Dianya aja yang selalu cari gara-gara. Ya udah,
Abah. Kalau gitu teh Bapak harus nurunin ego kalian masing-masing. Kasihan anak-anak jadi korban. Eh, Bapak teh mau. Nanti kalau si Ferdi jadi perjaka sampai tua. Mau. Ambu, Pak Mali atuh jangan ngomong begitu, jangan. Bapak kan juga masih mau gendong cucu. Ya udah, itu teh kalian harus berdamai. Ya. Jadi kalian teh bisa seperti dulu, bisa berkawan, bisa kemana-mana berdua, bisa jadi saudara. Ayo atuh demi anak-anak. Ya. Pak. Bapak kalau nggak didorong nggak mau jalan. Udah itu. Tuh. Abah. Ya udah tuh. Dia berdampaknya bisa jalan sendiri. Mau jalan. Abah. Tuh bapaknya Ferdi. Abah juga tahu tuh. Sudah makanya. Pak. Kebetulan tuh ada abahnya Ira. Bapak juga tahu itu abahnya si Ira. Iya, ayo tuh ngomong. Ngomong nano. Ambu. Kang Asep. Ya, Neng Nila. Kedatangan suami saya teh kemari ingin meminta maaf atas kesalahan yang sudah-sudah. Nyak. Iya, sama Ambu. Abah juga mau berdamai. Ayo. Benar gitu, Asep. Jadi begini, Jaja. Sebenarnya dipikir-pikir, ya ada bagusnya juga. Kita tak ngapain itu musuhan ya. Jadi saya pikir saya harus pikirkan juga kebahagiaan anak saya terutama Ira. Bang. Sama-sama, Sep. Saya juga tidak mau kebahagiaan Ferdi hilang begitu. Nah. Bedih. Bikin kaget. Berarti kita teh udah baikan ya? Kalau gitu salaman dulu atuh Pak. Iya. Ini kan buat simbolis. Tapi ini kayak pejabat. Udah lah, kita berbaikan. Salaman dulu. Salaman dulu lah. Ayolah Pak. Abah, ayo, memang udah fix kita ini baikan, damai. Yuk. Salaman dulu. Alhamdulillah. Akhirnya baikan juga. Ya, yang Asep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maafnya. Aduh, saya gehampur aja. Tapi gimana, nenek sakit. Aduh. Jaja. Pak Ferdi. Kamu ngapain kesini? Kan saya udah gak ada toko. Maafin saya, Pak. Semua ini gara-gara saya. Saya yang buat minyak wangi Pak Ferdi. Usah. Saya cuma disuruh sama Abel. Wah, tak bisa didiemin. Bapak harus kasih perhitungan sama perempuan itu. Udah. Gak usah dendam. Yang penting kita tahu aja. Tapi ini sudah keterlaluan, Ferdi. Kelak. Apa sih? Pak, itu pengen atuh. Parfum kamu teh bau hangser meureun ku si itu nya. Nyana. Sebentar ya. Halo. Halo, Ferdi. Ya, saya sudah tahu semua persoalan kamu. Pegawai kamu semua yang cerita. Ya begini, Per. Saya mau menawarkan lagi kerjasama dengan kamu. Kamu masih berminat? Iya, Pak. Saya masih berminat. Oke, kalau gitu kita nanti sore ketemu ya. Oh, iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Telepon dari Pak Nino. Dia ngajakin kerjasama lagi. Itu artinya... Saya punya toko lagi! Hore 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 hore.
mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.